Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan dikarnai sebuah akal dan diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan makhluk ciptaan lainnya. Akal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, terkadang ada manusia menggunakannya dengan secara maksimal dan secara tidak maksimal karena pada sesungguhnya Allah memberikan, memberikan kelebihan ini untuk manusia dan beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu tugas daripada manusia itu adalah untuk menyelesaikan visi dan misi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma jinna wal insa illa abudun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan akal manusia supaya bisa membedakan antara makhluk-makhluk Allah dengan yang lainnya. Tapi, terkadang Allah memberikan juga kepada manusia akal banyak manusia yang tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Allah bisa meninggikan, meninggikan derajat manusia dengan akalnya, tapi manusia bisa menghinakan dirinya sendiri karena tidak menggunakan akalnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna ayunun la yubsiruna biha wa lahum la yasmauna an'am bal adol. Ulaika humul Sesungguhnya Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk dijadikan bahan bakar api neraka yaitu jin dan manusia yang mereka diberikan hati tapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami semua ayat-ayat Allah mereka diberikan mata mata mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka yang diberikan telinga tapi telinga mereka tidak diberi, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu adalah orang-orang zolim, orang-orang yang sesat, balhum, adol, ula ikakal, anam. Mereka itulah orang-orang seperti binatang ternak yang dibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai. Maka dari itu, kita, selaku hamba Allah yang diberikan kelebihan berupa akal, kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah kita gunakan mata kita untuk melihat, untuk membaca ayat-ayat Allah dan Allah berikan kepada kita telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah sehingga kita tidak disamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti binatang-binatang ternak maka di itu hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala mari kita sama-sama menjalankan, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Berupa akal, hati, mata, dan telinga Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Yang hanya sedikit dari surat Al-A'raf ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya Kita bisa mengoptimalkan meng Akal kita, mata kita, telinga kita Hanya untuk berjihad, berjuang Dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bila topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh